ini air udah mendidih, kemudian saya masukin satu ekor ayam hitam ya, udah saya belah, udah saya cuci. Nah ini namanya di alubi ya, kita alubi dulu. Di alubi tuh yang penting sudah bau air panas gitu. Saya suka begini ya teman-teman, di alubi dulu untuk berapa menit gitu ya, baru kemudian kita rebus. Balik. Nah, teman-teman sudah mendidih begini ya. Kemudian kita angkat. Kita ganti air, rebus lagi air yang bersih ya. Sekarang kita matikan apinya. Nah, ini ayamnya udah kita cuci lah ya. Kemudian di sini udah saya siapkan air baru bersih. Nah, kemudian kita masukkan ayamnya. Nah, kemudian saya kasih ini ya, 3 biji ini manis. Kemudian ini wortel sama lobak putih. Kita tutup. Nah, sekarang apinya besar, tapi nanti kalau udah airnya mendidih kita kecilin apinya. Kemudian kita masak sekitar 1 jam.